Okay, so hari ini saya akan share berkaitan dengan apa-apa RAM yang saya ada, koleksi yang saya ada. Saya akan share untuk konten kali ini. So tanpa melengahkan masa lagi, jom kita intro dulu. Assalamualaikum dan hai, selamat kembali ke Energy Air Channel. So, seperti dalam tajuk, hari ini kita akan review untuk apa-apa RAM yang lama, maksudnya daripada yang lama, daripada legend kepada yang latest. Ini yang tapi yang ni bukan latest. So, kita ada SD RAM, DDR, maksudnya DDR1, DDR2, ni laptop punya DDR2 dan DDR3. So, kita akan tengok satu per satu. Okay, jom kita mulakan video ini. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Channel NHA Channel telah mencapai 100,000 views. Bantu saya dengan tekan button subscribe supaya channel ini boleh pergi ke peringkat seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, yang pertama saya akan tunjuk yang ni adalah SD RAM untuk 3 slot ni. Ha, 3 slot. Okey. Kat sini. Okey, 3 slot ni. Okay, kita ambil contoh satu je lah. Ni adalah PC 164 megabit. So yang ni adalah jenis SD RAM. Nampak tak SD RAM? Ni yang lama punya lah, yang legend punya, yang otak-otai punya lama. Mula-mula PC yang kita dapat dulu-dulu pun PC mahal, bukan RAM pun gila-gila memang mahal. Ni adalah SD RAM. Okay, kita letak copy dahulu. So kita akan beralih kepada ni pula. Ni adalah DDR1, maksudnya DDR1. Nampak tak? Okay, ni adalah koleksi DDR1. So masih ada 3 slot jugalah. Okay, ni dah maksudnya DDR1 ni dia dah dalam pembangunan untuk RAM yang baru, standard RAM yang baru. Kita letak tepi dahulu. Ni adalah DDR. Okay, ni adalah upgrade daripada DDR1 tadi. Ni adalah DDR2. Nampak tak? Okay, yang ni adalah upgrade daripada DDR1 tadi. So sekarang DDR2. Okay, ni pun agak banyak jugalah PC dekat pasaran second hand punya lah. Okay, kira agak berbaloi lah kalau nak beli DDR2 untuk gunaan rumah, PDPR dan sebagainya lah. Okay, saya ada 5 slot. So kita akan balik kepada laptop pula. Ni adalah laptop yang agak lama version. Ni adalah DDR, ni dia DDR2 PC tu, maksud nampak tak? Ni untuk laptop. Ni pun agak banyak dekat pasaran untuk RAM dan laptop. Untuk second hand pun banyak guna benda ni. Okay, so kita akan ni adalah yang upgrade daripada DDR2. Ni adalah DDR3 PC3, nampak tak? Okay, yang latest version daripada DDR3 adalah DDR4. Yang ni masih guna pakai, masih banyak juga PC laptop yang guna pakai lagi lah. Ni adalah DDR3. Ada 2 slot. So bila nampak, ni adalah slot dia SD RAM. Inilah DDR1 tadi, DDR2, laptop DDR2 dan laptop DDR3. So ni adalah yang saya plan. Mungkin siapa yang berminat, saya akan jual benda ni sebab dah lama sangat. Benda ni pun dah memang dah out of technology. Saya pun tak pakai lagi. Better saya jual lah daripada buat koleksi. Okay, untuk konten kali ini, saya share sedikit sebanyak RAM-RAM yang ada, yang kita pernah kenal, kita pernah pakai dulu sampailah sekarang. Mungkin ada DDR5 kalau tak silap, yang latest untuk tahun ni DDR4. So perubahan teknologi memang agak cepat, so kita tak boleh nak kejar sangat. So apa yang kita ada, kita pakai dulu dan kita update lah. Kalau boleh, kalau tak dapat, kita kena beli laptop atau PC yang baru. Okay, sampai di sini sahaja konten saya kali ini. Jangan lupa support NH Channel, subscribe NH Channel, sehingga kita jumpa lagi pada next video akan datang. So dah tengok kan, subscribe lah. Bye, Assalamualaikum.